Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hikmatul yaum. Hikmah hari ini. Kami akan membacakan sebuah hikmah tentang amal saleh sebelum kematian, yang merupakan ciri-ciri pertanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba yang melakukan amal soleh sebelum kematiannya. Idza aradallahu bi'abdin khairan. Qala sallallahu alaihi wasallama, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'amalahu, fakila kaifa yasta'amiluhu ya Rasulullah, kala yafiquhu li'amalin salihin qablal mawti. Sahih Sunan At-Tirmidhi Al-Albani. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, idha, apabila, aradallah, Allah menginginkan bi'abdin kepada seorang hamba khairan, kebaikan. Ista'amalahu, dia, Allah subhanahu wa ta'ala, akan mempergunakannya. Fakila, lalu ditanyakan kepada Rasulullah, kaifa yasta'amiluhu ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kaifa, bagaimana? Yasta'amiluhu, dia, Allah subhanahu wa ta'ala, mempergunakannya. Apa yang dimaksud dengan dia mempergunakannya itu, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-mauti. Maksud dari Allah mempergunakannya adalah Allah akan memberi taufik, hidayatu taufik kepadanya agar dia beramal soleh sebelum kematiannya. Hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdin khairan taharahu qabla mautihi. Apabila aradallahu, Allah berkeinginan atau menginginkan bi'abdin khairan, bi'abdin pada seorang hamba khairan, kebaikan, taharahu, dia akan taharahu, mensucikannya, mensucikan hamba tersebut. Allah akan mensucikan hamba tersebut qabla mautihi, sebelum kematiannya. Qalu ya Rasulullah, wa ma tahurul abdi? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu kesucian seorang hamba? Apa yang dimaksud Allah akan mensucikannya sebelum kematiannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalun salihun yulhimuhu iyyahu hatta yaqbidahu alaihi. Allah akan mengilhamkan kepada hamba tersebut agar beramal saleh hingga Allah mencabut nyawanya. Amalun salihun, amal saleh, yulhimuhu, dia mengilhamkan kepadanya, yulhimuhu iyyahu, mengilhamkan dia, itu amal soleh kepadanya, agar atau hatta sampai yaqbidahu alaihi, dia mencabut, yaqbidahu, dia mencabut nyawa hamba tersebut. Maka amal soleh sebelum kematian bertanda Allah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut. Yang terakhir, qala sallallahu alaihi wasallama, idza aradallahu bi'abdin khairan asalahu, asalahu, apabila Allah menghendaki kepada hamba atau bagi hamba kebaikan bagi dirinya, asalahu, dia akan mencampurnya, kalau bahasa, secara bahasa, asalahu, mencampurnya dengan madu, asalahu. Kila wa ma asalahu, para sahabat tidak mengerti apa yang dimaksud asalahu, yaitu biasanya mereka dalam melumuri makanan dengan madu, yaitu asalahu.
Wama asalahu, apa yang dimaksud asalahu? Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, qal yaftahu lahu amalan salihan qabla mautihi thumma yaqbiduhu alaihi. Allah akan membukakan baginya amal yang saleh. Yaftahu, membuka. Dia membuka lahu baginya, bagi hamba tersebut, amal yang saleh qabla mautihi, sebelum kematiannya. Thumma yaqbiduhu alaihi, baru setelah itu dia mewafatkan hamba tersebut. Hadis-hadis ini semuanya adalah sahih. Dan marilah kita berusaha memohon kepada Allah SWT agar Allah menutup amal kebaikan kita dengan amal yang baik, bukan dengan amal yang jelek. Semoga kita diwafatkan Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.